Langkah Bulan Bakti Gotong Royong, LPM Desa Canggu menggelar aksi bersih pantai yang dilaksanakan kemarin di Pantai Pura Batu Bolong, Canggu, melibatkan seluruh komponen masyarakat. Dalam kegiatan ini, masyarakat sangat antusias untuk membersihkan kawasan Pantai Pura Batu Bolong, Canggu. Semakin berkembangnya dunia pariwisata di Desa Canggu membuat LPM Desa Canggu terketuk hatinya untuk menjaga kebersihan objek wisata yang ada. Untuk mewujudkan kebersihan tersebut, LPM Desa Canggu menggelar aksi bersih pantai yang melibatkan kalangan Polri, TNI, siswa, guru, dan perangkat desa. Kegiatan yang melibatkan berbagai instansi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih sehingga pariwisata di kawasan Canggu semakin berkembang. Menurut perbekal Desa Canggu, Nengah Rendo, kebersihan yang merupakan ujung pangkal dari kesehatan harus dijaga oleh seluruh komponen masyarakat karena Canggu merupakan desa paling hilir, sehingga banyak sampah kiriman dari hulu. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka kedepannya perlu dibuatkan BUMDes untuk mengolah sampah. Kebersihan itu merupakan ujung pangkal kesehatan, sehingga kami itu sangat peduli. Canggu ini merupakan daerah yang paling hilir, sehingga sampah-sampah dari hulu itu mengalir ke hilir, sehingga kamilah jadinya gudang sampah. Sehingga ke depan kami juga akan peduli, akan antisipasi membuat BUMDes ada pengelolaan sampah. Wakil Bupati Badung Made Sudiana mengapresiasi penuh kegiatan yang dilakukan oleh LPM Desa Canggu. Sudiana berharap dengan adanya kegiatan kebersihan yang digagas LPM Desa Canggu mampu meningkatkan destinasi pariwisata. Kebersihan yang menjadi tanggung jawab bersama diharapkan adanya masyarakat yang mendukung untuk menjaganya sehingga masalah kebersihan bisa diatasi. Pertama, saya mengapresiasi gerakan ini, gerakan bersih-bersih yang diselenggarakan oleh Desa Canggu dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, adik-adik, masyarakat luas ya. Dan kiranya kan kebersihan merupakan hal yang paling utama yang perlu mendapatkan perhatian berkaitan dengan destinasi wisata. Sementara itu, Ketua LPM Desa Canggu, Ketut Kormat mengatakan, gerakan kebersihan dilakukan dalam rangkaian Bulan Bakti LPM. Selain kegiatan kebersihan juga diadakan kegiatan fogging, kamtibmas, dan sosialisasi kebersihan di pasar. Nah, kegiatan ini adalah Bulan Bakti Gotong Royong yang dilaksanakan seluruh Indonesia sebenarnya. Penem Badung, kami di Desa Canggu melaksanakan gerakan kebersihan di pantai. Di samping itu, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di dalam Bulan Bakti ini. Selama satu bulan, ini akan terus-menerus dilaksanakan, sehingga nantinya budaya bersih itu tetap. Ketut Kormat menambahkan, kedepannya masyarakat benar-benar mengetahui bagaimana menjaga dan melaksanakan kebersihan sehingga menjadi budaya untuk menciptakan kesehatan di kawasan pariwisata. Kadek Suantara dan Sute Ardana, Bali TV.